Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman YouTuber, teman-teman subscriber. Pada kesempatan kali ini saya mau membuat video mancing lagi, tapi saya bukan mau mancing, Bos. Seperti itu. Saya di sini mau mereview ikan bawal saya. Sudah gede apa belum? Sudah besar apa belum? Dulu saya itu dapat di Waduh Bangkes waktu pas mancing di sana. Di video sebelum saya ada videonya. Saya dulu dapat sekitar 12 ekor. Tapi ada yang dikasih sama tante, ada yang dikasih sama om saya. Seperti itu. Kalau enggak salah sekarang tinggal 6 ekor seperti itu. Dan tadi saya juga melihat kelincinya adik saya itu yang di belakang saya di bawahnya musola itu. Ini juga karena adik saya suka kelinci itu. Seperti itu. Jadi mari kita saksikan, kita lihat ikan bawal saya yang ada di kamar mandi. Dan rencananya saya akan saya belikan akuarium seperti itu. Akan saya taruh di akuarium biar ikannya tidak selalu menggigit, Bos. Karena kalau lapar ikannya agak ganas, Bos. Seperti ikan piranha soalnya, Bos. Oke, mari kita saksikan. Oke, Bos. Ini sudah ada di kamar mandi ya. Dan itu ikannya, ada ikan nila, ikan mujair, terus ada ikan wader juga, itu yang kecil. Nah, kelihatan ya, Bos ya. Itu ikan bawalnya ada di bawah, Bos. Itu, Bos, ikan bawalnya sekitar 6 ekor. Seperti itu, Bos. Sebenarnya saya mau mancing di sini, Bos. Mau saya pancing lagi, tapi saya masih belum buat pancing.